Oh. Halo, kembali lagi di channel Meok Panasa. Kali ini saya akan mengeksplor kota Bandung. Ada apa saja sih di kota ini? Pasti masih banyak yang belum tahu. Ada masjid ini. Kali ini saya akan memulai dari bangunan yang ada di belakang saya ini. Lihat. Ada apa di dalam bangunan ini? Kenapa dibangun bangunan ini? Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh pakar sejarah, ahli sejarah, yang tidak dilakukan lagi prestasi beliau di berbagai bidang. Sombong amat. Mau tahu kan siapa orangnya? Oke, kita langsung kepada Prof. Profesor Engki. Alkantengi, Alkocengi. Hai. Oke. Ya, terima kasih guys telah menonton video channel Meok Panasa. Di samping saya ini, saya akan diwawancarai oleh salah satu pemain Meok Panasa. Nah, Prof. Saya kan belum tahu nih tentang apa sih bangunan ini dan kenapa ada di tempat ini. Tujuan dibangunnya, kemudian seberapa penting bagi masyarakat sini, karena saya selama ini hanya tahu sebatas bentuk bangunan saja. Kalau hari Minggu biasanya saya ke sini untuk olahraga, mencari makanan. Saya cuma melihat, tapi tidak tahu secara mendalam. Nah, sekarang Prof, bisa nggak dijelaskan secara mendalam, secara tajam, setajam kuku kucing? Ya. Prof, pertanyaan pertama adalah sebenarnya apa sih ini bangunan ini? Ini adalah monumen perjuangan. Iya, monumen perjuangan. What? Tolong. Coba dijelaskan apa itu monumen? Ya, monumen perjuangan itu adalah salah satu perjuangan rakyat Jawa Barat sehingga dibangunlah monumen ini. Apa sih singkatan dari monumen perjuangan itu? Okay. Itu singkatan dari monumen itu monumen perjuangan. Hai. Oke. Okay. Monju. Oh, Monju. Iya, Monju. Oh. Pantesan saya sering dengar dengan orang Monju. Ternyata itu singkatan dari monumen perjuangan. Oh. Nah, kemudian nih, letaknya ini di mana sih? Biar nanti bagi siapa-siapa saja yang ke Bandung bisa langsung searching di Google Map. Nah, bisa nggak diberitahu letaknya, posisinya bangunan ini ada di mana? Letak Museum Monju ini letaknya di Jalan Dipatukur nomor 48 di Kota Bandung. Tepatnya berhadapan dengan Gedung Sate. Oh, Gedung Sate yang bagus banget. Iya, itu kantor Gubernur Jawa Barat. Oh, jadi iya. Ini Monumen Perjuangan. Depan kita Gedung Sate. Iya. Oh, begitu. Nah, kemudian sebenarnya di dalam bangunan ini ada apa saja sih? Di dalam bangunan ini terdapat sebuah gambar yang dimana gambar ini menunjukkan perjuangan rakyat Jawa Barat untuk melawan penjajahan. Oh, sebuah gambar? Iya. Berarti? Enggak banyak. Bangsat kau. Ada. Oh. Perjuangan buah, iya. Nah.
ada gambar yang megang api. Ya. Megang bara api. Dan taruh dulu. Stop. Iya. Megang api. Iya, salah. Bara api. Itu berarti kebal. Megang beda enggak itu bara api sama api? Beda. Oh iya, mau dibahas itu. Iya. Jadi laling kita semua. Jadi di dalam ini ada gambar-gambar sebagai bukti sejarah ya. Rakyat rakyat Jawa Barat. Nah, kemudian ini tahun diresmikannya kapan nih? Tahun diresmikan pada tahun 1995. Oleh Gubernur Jawa Barat yaitu R. Naraiman kalau enggak ya Naraiman. Itu Gubernur Jawa Barat yang keberapa ya? Yang pertama. Iya. Oh, semoga tidak salah ya. Wah, luar biasa sekali. Pagarnya. Luar biasa. Ah, kemudian nih, kenapa kok sepi begini nih? Kenapa ditutup pagar rapat gini? Ini kan museum, kenapa dia sepi gini? Ya, berhubungan adanya COVID yang COVID pada tahun sekarang merajalela dunia, sehingga tempat ini sepi dikunjungi oleh masyarakat. Oh iya. Iya. Jadi selama merebaknya COVID-19, akhirnya museum ditutup sementara begitu. Iya, ditutup. Dan tidak dibuka untuk umum. Padahal saya ingin masuk, ingin melihat isi di dalamnya secara langsung. Terobos aja lah anjing ah. Sebenarnya bangunan semegah ini dan gambar-gambar bukti-bukti sejarah Kabupaten Bandung itu seberapa besar sih nilainya di hati masyarakat Bandung ini? Ya. Dan tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mensemangati dan mempersatukan dan kesatuan. rakyat masyarakat Jawa Barat ini, dan juga membangkit semangat nasionalismenya juga. Oh, untuk membangkitkan kembali ya nasionalismenya, semangat perjuangan ya. Oh, betapa pentingnya Monju ini. Nah, sebentar dulu satu. Tadi Prof menyebutkan ada yang megang api, bara api. Itu kenapa megang api itu, untuk apa? Oh, itu waktu penjajahan datang itu rakyat Jawa Barat itu sempat membakar sebuah kampung atau desa, sehingga rakyat Jawa Barat ini lari ke Jawa Tengah. Oh, jadi begitu ada penjajah datang, yeah, mereka membakar semua rumah mereka, yeah, kemudian ya mereka lari. Yeah. Itu untuk apa tujuannya membakar rumah sendiri? Untuk apa? Indo. Mundur salah. Oh ya. Oh ya, menghalau penjajah. Iya, ya menghalau penjajah. Mungkin seperti itu. Biasa beliau kurang ngopi. Kurang kopi. Nah, oke. Terlalu banyak ilmu beliau. Jadi itu yang dimaksud Lautan Api. Oh, Bandung Lautan Api ya? Iya. Oh, ternyata itu. Ah, saya baru tahu nih. Padahal selama ini saya kan taunya cuma Bandung Lautan Api. Lautan Api, saya kira itu laut ada apinya. Enggak. Itu sebuah pembakaran. Oh, jadi dibakar untuk menghalau penjajah. Penjajah. Bukti perlawanan. Iya, untuk bukti perlawanan. Oh, luar biasa sekali perjuangan rakyat Bandung. Nah, pasti semua sudah paham kan, setelah dijelaskan secara panjang lebar, tinggi, dalam. Tajam oleh Prof Uki. Nah, terima kasih banyak Prof sudah jauh-jauh datang ke sini. Naik angkot ya? Iya, naik angkot. Tadi yang naik motor sama saya siapa? Si editornya.
ngerti lah. Iya. Tanya apa lagi motor teman. Tapi nggak apa. Silakan di YouTube dulu channelnya. Ya. Terima kasih yang bagi yang menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe untuk lebih lanjut mengikuti channel kami. Sekian dari kami. Ciu. Ciu nedu.